seorang murid yang rajin belajar, tetapi markahnya ambil keluar. Kenapa bukan saya? Kenapa? Macam mana saya beritahu ibu saya makan keputusan ini? Semasa balik rumah, ibu sangat marah dengan keputusan Ahmed ini. Kenapa mata kamu itu ni sangat berbeza? Dia dapat makan 93 sama kira. Pak Ahmed merasa tertekan dan kecewa. Dia pergi taman permainan berhampiran untuk menerangkan perasaan. Pada ketika itu, terdapat seorang remaja perempuan bersatu dengan Ahmed. Jangan keputusan sekolah saya. Walaupun saya tidak berusaha, ada cara saya bodoh terhadap keputusan itu. Tolong, Bung, jangan sedih sangat. Saya ada ide untuk membantu awak. Nah, kita tahu. Saya akan memperlakukan diri anak sangat selamat. Baguslah. Ahmed pun menerima dada tersebut atas rasa ingin tahu. Adakah benda ini sangat tinggi? Saya boleh cuba, ya? Tiba-tiba terdapat kawan lain senang Ahmed. Ahmed, jangan darah. Ini akan menggantikan kebahagiaan darah nanti. Sirius juga akan membawa maut tau. Keputusan tidak dapat nilai seseorang. Jadi, saya yakin kamu boleh melalui darah ini. Akhirnya, Ahmed sedar dan tidak mengambil darah tersebut. Marilah. Tak. Jaga.